Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku seiman, tidak ada kata-kata yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khaira minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala ya dari musibah ini dan gantikan kami yang lebih baik. Sekarang lagi memuncak di Indonesia, negara tercinta ini, COVID-19, dan ini semua adalah bentuk cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat istirja yang tadi saya bahasakan, karena memang Nabi SAW mengatakan siapapun yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan doa ini, maka Allah akan gantikan dia yang lebih baik daripada apa yang sedang menimpa dia. Ya, sambil kita introspeksi diri, tentunya kita coba muhasabah. Ya, kita lihat teman-teman sekalian, kira-kira faktor apa, kesalahan apa yang kita lakukan sehingga Allah ujikan kepada kita. Walaupun memang ini pandemi, seluruh dunia sedang ya tertimpa masalah ini, tapi Indonesia, terutama daerah DKI Jakarta atau sekitarnya, Jabodetabek, memang lagi puncak-puncaknya. Semoga Allah SWT mengangkat masalah ini. Dan kita juga ikhtiar dalam arti kata di sini, coba kita mengikuti dan harus memang mengikuti instruksi pemerintah dari menjaga protokol kesehatan atau prokes. Dan juga teman-teman sekalian, selalu bersangka baik dan jangan selalu bersangka buruk, baik kepada pihak pemerintah ya, karena ini dianggap adalah akal-akalannya pemerintah, atau kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin kerabat kita, mungkin tetangga, karena ternyata mereka positif dan akhirnya kita pun terjangkit positif. Ini sedang merabak, syaitan bermain di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan memang yang menyebabkan saya sakit adalah si fulan tetangga saya, atau si fulan kerabat saya, sehingga terjadi kebencian dan memutus hubungan silaturahim satu sama yang lain. Ini tidak benar ya. Seorang mukmin harus beriman kepada rukun iman dia yang keenam, yaitu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Allah SWT sudah takdirkan. Kata Nabi SAW, kalau sesuatu sudah terjadi, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah sudah lakukan apa yang dia inginkan. Dan kata Nabi SAW, jangan buka pintu lau kalau seandainya, karena Allah membuka pintu syaitan. Berhentilah teman-teman bersangka buruk. Berhentilah juga teman-teman saling menyalahkan satu sama yang lain. Kita semuanya saling rangkul menjadi satu tubuh, satu badan, untuk sama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan tadi menjadikan sebagai bahan muhasabah. Kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berbanyak doa agar Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan COVID ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan tentunya tanpa bekas lagi, dengan izin Allah, dan negara kita kembali aman, tenteram, dan semua kemakmuran akan tersebar dan keamanan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi yang lain tentunya juga kita mengikuti ya instruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai bentuk ketaatan kepada wali amr. Dan juga kita jangan lagi bersangka buruk dan jangan saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Kalau sudah kita ikhtiar kemudian terjadi, berarti Allah memang menginginkan kita sedang diuji dengan penyakit tersebut. Dan insya Allah kita kembali kepada perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan siapapun yang di wilayahnya tertimpa wabah ya, baik dia mati atau tidak mati, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Alhamdulillah, itu adalah keyakinan seorang muslim. Semoga ini bisa menjadi sebuah kata kunci pemecah permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dan juga di Indonesia secara khusus dan di seluruh dunia secara umumnya, serta Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita selalu ke jalannya dan juga memakmurkan negara kita, mengamankan negara kita, dan juga insya Allah menyatukan hati-hati kita semuanya di atas iman dan Islam. Semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.